Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Rumah Tukang, channelnya Tukang Bangunan, gudangnya tutorial tentang bangunan. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview rumah yang setengah jadi. Ini baru selesai pemasangan batu batanya. Nah, ini kita langsung masuk aja ke ruang tamunya. Ini ruang tamunya ukurannya 3x3,5. Nah, ini langsung masuk ke bagian ruang keluarga. Ini ruang keluarganya cukup panjang ya, ini 3 meter x 4 meter. Nah, ini bagian kamar, ini 3x3 kamarnya. Ini ketinggian sopi-sopinya 3 meter. Ini menggunakan kuda-kuda cor ya, tengah ya, jadi rumah itu bisa awet. Nah, ini ruang makan. Nah, ini ukurannya sama ya, 3 meter x 3 meter. Ini sama 3 meter x 3 meter. Ini kamar belakangnya. Dan kita masuk ke bagian dapurnya. Nah, ini di sini nanti akan dibuat dapurnya. Kemudian kita masuk ke bagian kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya nih. Ukurannya 1 meter x 2 meter. Ini seperti ini. Nah, ini menggunakan kusen kayu jati ya, pintu kamar mandinya, jadi awet, tidak mudah propos, tidak mudah busuk kena air karena kayu jati yang sudah usianya udah puluhan tahun. Nah, ini menggunakan genteng ini nantinya. Nah, ini udah disiapkan gentengnya seperti ini. Ini kamar ya, kamar belakang, ruang keluarga. Nah, ini baru selesai. Ini pengerjaannya ini 2 minggu. Nah, ini gewelnya 3 meter atau sopi-sopi. Nah, ini masuk langsung ke, nah, ini nantinya akan dibuat toko ya, buat jualan. Nah, ini di sini ini mau buat jualan, dan ini depan halamannya seperti ini masih. Nah, ini tampak depannya seperti ini. Ini belum dikasih teras ya. Ini seperti ini karena terasnya nyusul atap dulu biar pengerjaan plesternya bisa tidak kehujanan. Ya, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.